jangan lewatkan pertandingan Super Big Match besok hari Minggu, tanggal 28 Oktober 2018. Yang bertanding Dennis FC dari Parigi melawan Domino dari Ciledug. Ayo saksikan langsung di hari libur di lapangan Stadion Mini Kelurahan Pondok Jaya. Jangan lupa like and subscribe-nya gratis.
dan langsung saja dia kandas lagi setelah lewat main dari belok setan. Masih kalah tetap ambil alih penjaga gawang Ega Sena. Kali ini kita nantikan setelah penonton masih timang-timang Ega. Angkat langsung saja jauh ke muka kandas lagi lewat Satya Moda. Penyelusup kali ini saudara lewat main rock. Pemain dari golok setan coba sudah ancang-ancang dia. Dia terkena yang berdiri bebas di muka. Langsung angkat kaki karena jauh coba raksi do. Namun masih membentur kembali setelah lewat main dari Setia Muda kali ini. Oke, halau saja setelah penonton lewat main dari Setia Muda kali lemparan ke dalam. Arahkan sudah lewat main Arif bekerja sama dia. Bakatan kembali Rocky. Namun coba diangkat. Satu serangan lewat main dari golok setan. Anda selagi setelah penonton. Dan sekarang kita nantikan kali ini setelah penonton. Kali ini satu lemparan ke dalam lewat main nomor punggung 12 Arif. Sudah berikan umpan dia masuknya. Masih Arif dari arahkan langsung bergantung berbadan. Namun dibuat saja lewat penjaga gawang Ega. Sudah kali ini ancang-ancang sudah dia kirim langsung saja jauh ke muka. Ambil alih pasirnya lewat penjaga gawang Adoni. Namun masih dapat diambil alih sementara lewat main nomor punggung 10 Wahid. Lagi kena serang masih kontrol oleh Wahid. Menusuk surat nonton ambil alih kali ini lewat main dari golok setan. Angkat langsung saja ke muka. Namun kembali kita nantikan hanya pecah satu tekanan bebas saja surat nonton. Satu pelanggaran dilakukan lewat main dari Satya Moda. Ancang-ancang lagi setelah penonton. Langsung arahkan ancang ini. Arahkan langsung saja pelebar. Coba berikan tuntan maksudnya kepada Husni. Angkat Husni. Ambil alih lewat golok setan. Lewat main nomor punggung 8 Bayu. Anda selagi kembali lewat main dari Satya Moda. Hendak berikan saja kepada Wahid kali ini. Namun dihalau saja bola keluar. Meninggalkan arena pertandingan. Lemparan ke dalam mereka. Berikan sudah dia. Kembali masih lewat main nomor punggung 8 nampaknya Bayu. Namun begitu bola keluar lemparan ke dalam. Kembali kita nantikan Satya Moda. Kali ini Arif sudah langsung arahkan dia ke muka. Alai lagi secara rapi. Berjalan dari kesempatan. Lalu angkanya kita lihat sementara sementara bola kini dihadapi oleh pemain dari kesebelasan golok setan lewat ya Laksito nampaknya kali ini. Dan kita nantikan segera-segera secara pendidikan arahkan saja lebih dari teman yang berdiri bebas. Langsung arahkan saja melebar kepada sayap kiri yang dituju. Namun segera-segera dekat nampaknya lewat Laksito kembali kini Satya Muda coba bangun serangan. Arahkan saja dia lewat Wahid yang dituju, namun halau saja oleh pemain dari golok setan. Kembali kita nantikan segera-segera kali ini ada Fahir. Masih berputar nampak yang sekali ini. Di Supriso sudah acar-acar itu. Arahkan saja dia berjarak pulang pintu dari Satya Muda. Kembali di kiri sudah melakukannya. Arahkan saja dia berjalan menarik masih kandas lewat Tawistu. Sudah saja dia kemuka datang lagi nampak yang ini. Arifin, namun curi saja oleh pemain dari golok setan. Kita nantikan masih berputar mampat yang kali ini. Kita nantikan kembali kini Satya Muda. Sodor saja tiga. Satu besi saja nampaknya lewat Wisnu dari golok setan. Sundur saja dia datang lagi Taumi. Arahkan saja dia berputar dan bertahanan. Namun ada Arif. Arahkan saja dia ke muka. Berikan saja dia Rocky yang muncul. Kita nantikan Wisnu. Ini sudah ancar-ancar dia berikan pada Arifin. Satu arahkan saja dia menurut jawab. Ada kata kali ini masih halau saja nampaknya lewat nomor 5 Gusti.
dan dia langsung saja namanya alasan tersebut juga. Dan itu coba kontra bola angkat langsung ke mulut gawang
tepat sekali saudara penonton kali ini. Kita berjodoh dalam Egesera. Dan kali ini kita nantikan Egesera langsung akan langsung saja dia terbuka. Lagi awal sementara saudara penonton. Namun bola terluar meninggalkan arena pertandingan. Thank you.
Lalu
kandas oleh pemain dari Golok Setan yang berjaga tegas berada di atas bagian muka. Namun sudah satu Golok Setan unggul pada sore hari ini. Melakukan saja dia dari tegas dapat jaga nilai Haji Dobo. Haji Dobo masih namun dikara yang berada oleh pemain dari sebuah ancang-ancang nampak buat kali ini arahkan saja dia. Namun masih menunggu mampusnya pada saat sekarang yang ditunggu dosan tiket boleh dia namun curi saja dari pemain dari Satya Muda Planet. Namun masih datang.